Assalamualaikum guys. Ya, ini tragedi lagi. Ya, wajarlah kalau punya mobil kayak gini. Nyerempet sih, nggak nabrak. Kalau yang ini udah dari dulu sih. Ini nyerempet, kena kulit yang cat luar. Jadi ini saya ngasih tutorial cara menyamarkan aja ya. Jadi ini nggak menghilangkan, tapi cuman menyamarkan. Ini caranya, kita sediakan ini minyak kayu putih sama kapas. Nah, ini misalkan ya, contoh ya. Yang ini dulu aja lah. Ini tadi udah tak coba. Nah, ini udah tak coba ini. Hasilnya ya lumayan lah. Nih, tak kasih ini dulu. Kita kasihkan di apa saja. Nih, ini udah tak kasih. Lalu kita oleskan ini ya. Lihat baik-baik. Nah, ini cuman ngerempet, bukan sampai kena di catnya ya ini ya. Ingat-ingat. Kalau pakai tangan nggak bisa ini, nggak bisa. Walaupun tangannya dikasih minyak kayu putih lah. Nah, ini kan ya. Ini udah kena minyak kayu putih. Bisa, cuman bisa ding ternyata. Bisa, cuman ya nggak sebersih kalau pakai ini. Ya lebih baik pakai kapas lah. Jadi ini kita kasihkan minyak kayu putih. Secukupnya aja lah. Lalu ini kita oleskan. Nah, ini kan. Ini cuman menyamarkan. Kayak apa? Ya nggak terlalu kelihatan aja lah. Ini. Nah, kita oles. Ya kan? Ya sama-sama udah kayak gini catnya. Mau ngecat nomor baik itu pun agak males sih. Soalnya yang pakai nggak cuma saya. Kadang orang tua, kadang yang pakai adik. Oke, sekian vlog saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat mencoba.